Nah, ini dia teman-teman. Saya mau rekomendasi ekskavator remote control ya dari Moka. Ini skalanya 1 banding 18. Dia memiliki 11 channel. Tuh, lumayan besar ya. Ini kalau untuk bahannya seperti biasa ya, RC yang masih di bawah 1 jutaan itu rata-rata metal hanya di bagian bucket ya. Kemudian untuk boom arm bodinya ini plastik. Kemudian bagian tracknya ini terbuat dari karet. Tuh, untuk kombinasi warna cukup proporsional lah, cukup oke lah nih. Ini warna abu-abu tua. Kemudian ada sedikit polesan warna hijau ya. Nih. Ini unit replika unit besar ya harusnya. Kalau kita lihat dari apa namanya, punya sayap di bagian sini, ini kemungkinan replikanya Volvo ya. Ini Moka seri M210. Kita coba saja seperti apakah barang ini. Tuh, kita coba nyalakan ya. Ini remote-nya. Dia memiliki fungsi 11 channel. Oh, itu suara engine ya, teman-teman ya. Suara engine-nya cukup garang ya. Bisa kita matikan ya, suara engine-nya bisa kita matikan. Untuk fungsi kontrolnya sendiri, dia bisa maju ya. Oh, maju, mundur, kemudian swing ya, swing kanan, swing kiri ya. Oh. Ini gerakannya memang gerakan eksa besar ya. Memang kalau untuk eksa besar itu dia gerakannya tidak terlalu cepat tuh. Dia swingnya bisa full meter ya, 360 derajat. Kemudian dia bisa manuver kiri kanan ya. Kemudian untuk fungsi bucketnya ya, ini saat dia lepas ya, itu saat dia lepas. Jangkauannya cukup jauh ya teman-teman tuh, lihat ya. Dia betul-betul bisa sejajar antara boom sama armnya, ini bisa terbuka sejajar ya. Kemudian ini fungsi saat dia mengeruk ya. Tuh. Nah, itu dia. Gerakannya juga sudah bisa kombinasi ya. Sudah bisa kombinasi. Nah, ini dia. Saya rekomendasikan ekskavator remote control dari Moka. Ini harganya 300 ribuan ya. Bisa dicek di keranjang kuning. Ini barangnya sudah oke punya. Oke, teman-teman. See you. Bye-bye.